Ya, Mitra Audio, bertemu kembali dengan Anton Mitra K. Pada sesi video sebelumnya sudah saya bahas untuk instalasi atau pemasangan Galaxy ini sebelum tone control pemasangannya. Jadi inputnya melalui Galaxy dulu. Nah, sekarang pada video sesi kali ini saya akan memasang Galaxy setelah tone control. Jadi inputnya melalui tone control dulu, baru nanti dikeluarkan melalui Galaxy. Ya, instalasinya seperti ini, Mitra Audio. Jadi input dari luar ini ya, input dari luar masuk pada tone control di sini. Input dari luar masuk ke tone control di sini. Ya, oke. Nah, suplai seperti biasa, ini suplai tone control, ini suplai untuk Galaxy. Ini ada perbedaan suplai, ini CT, yang ini menggunakan 12 volt 0 DC. Nah, kemudian output dari tone control, ya. Tadi input eksternal masuk ke tone control, input, ya. Kemudian output tone control, ini Mitra Audio outputnya. Saya pasangkan keluar ini input di sini keluar melalui Galaxy, berarti output tone control masuk pada input Galaxy, ya, ada di sini input Galaxy-nya. Nah, di sini. Oke. Ini sudah terpasang. Nah, output dari Galaxy, ya, berarti menuju ke output eksternal atau keluar. Nah, ini output yang keluar melalui Galaxy. Saya pasang di sini. Ini output eksternal. Dah. Oke. Posisi tone control pada kondisi arah jam 12 semua, basmi triple dan volume. Sekarang ini posisi off untuk galaksinya. Saya akan coba nyalakan dulu. Ya, power supply sudah nyala, Mitra Audio. Power supply untuk galaksi, power supply untuk tone control ini. Oke. Saya akan berikan signal. Ini biar agak kelihatan. Nah, ini kita lihat dulu posisinya. Supaya bisa kelihatan juga, Mitra Audio. Saya coba on. Ini belum masuk nih sinyalnya. Saya matikan dulu. Saya matikan. Kemudian saya hidupkan coba. Nah, ini. Oke, sudah Mitra Audio. Ini sekarang posisi tone control arah jam 12 semua, ya. Kalau dilihat tone control ini arah jam 12 semua. Kemudian Galaxy posisi off. Nah, saya capture dulu untuk bentuk ini supaya mendapatkan grafik. Oh, ini saya geser lagi supaya bisa nulis. Berarti instalasinya tone control dulu, kemudian Galaxy, maka di sini saya beri nama TF
TC 12 kemudian plus GLX off. Ya, saya simpan. Sip. Oke, satu. Nah, sekarang pada instalasi yang sama, Galaxy akan saya on-kan. Ini instalasinya masih sama. Seperti tadi ya. Udah. Tidak ada pergerakan. Oke. Saya on-kan Galaxy-nya. Grafik membentuk seperti apa? Ya. Kita lihat. Tone control masih posisi arah jam 12 semua juga. Ini saya capture dulu. Geser lagi, saya bisa nulis TC 12 plus GLX on. Oke, saya tulis TC-nya di depan karena instalasinya tone control dulu baru ke Galaxy. Ya. Oke, ini sudah. Nah, ini saya off. Saya akan memberikan irama musik. Ini posisi off dulu. Nah, saya off kan. Seperti sebelumnya. Speaker ada di sini. Ini sambil saya jalankan grafiknya. Ini posisi Galaxy off. Sekarang saya on, suaranya seperti apa kita dengarkan. Ya. Grafik berubah, suara makin kuat. Ini posisi on. Speaker terdengar, kemudian saya buat posisi off. Ya, suaranya masih agak pelan. Ya, saya on kan. Ya, terdengar seperti ini suaranya. Saya akan tampilkan grafik. Nah, ini pada posisi tadi off. Ya, galaksinya off. Tone control arah jam 12 semua. Kemudian ini yang biru posisi on. Nah, sekarang posisi on dengan grafik yang berjalan ini. Saya akan merubah bassnya, saya coba putar. Ini kan relatif sama dengan posisi Galaxy on tanpa perubahan. Arah jam 12 tone control-nya. Sekarang tone control-nya akan saya rubah, bass-nya saya tambah. Ini grafik harus naik. Ya. Jadi suaranya nanti agak kasar, saya kecilkan dulu. Kecilkan dulu, kasar ini bassnya. Kalau middle-nya saya naikkan, ya ini middle-nya kebalikan, kemudian high-nya saya naikkan. Oke. Kita mainkan lagi musiknya. Ini high saya tambah. High saya kembalikan. Jadi terlihat grafiknya di sana Mitra Audio. Middle saya naikkan. Kalau middle saya turunkan. Treble saya naikkan,
Coba saya naikkan. Kasar suaranya, bassnya. Ya. Kalau saya off, ya, grafik berubah mendekati pada posisi off tadi. Kita coba buat flat. Ya. Ini posisi off galaksinya. Grafik akan bergerak di sini, kisaran sini. Kalau kita percepat, nah, ini pergerakannya di sini. Kalau saya on, nanti pergerakannya di atas. Ya, ini pergerakannya di sini. Saya off. Pergerakan grafiknya ada di warna yang coklat ini. Nah, di sini. Ini sekarang. Sekarang kalau saya mainkan bassnya, ya. Triple saya tambah. Ini galaksi off. Bass saya tutup. Kalau saya on kan, grafik ini akan bergerak ke yang garis biru ini. Nih, ya. Akan bergerak di sini. Triple saya tutup. Bukan, arah jam 12. Ya, Mitra Audio, itulah perbedaan dan permainan-permainannya dari grafik ini. Kalau volume saya turunkan, ya dia bergerak turun. Terus ke bawah. Kalau ini saya naikkan, ya bergerak naik. Ya. Ini perbedaan sebelum dan sesudahnya, nanti akan kita lihat bentuk grafiknya. Ini saya off dulu musiknya. Ini saya juga saya off dulu. Oke. Ini yang posisi off ya, warna coklat. Instalasi Galaxy setelah tone control. Kemudian saya bandingkan dengan ini. Yang warna pink Galaxy sebelum tone control posisi off. Nah, lebih tinggi mana grafiknya? Ya, bisa dilihat. Ya, kita coba dekatkan. Ya. Warna coklat ini Galaxy terpasang setelah tone control. Warna merah muda atau pink ini Galaxy terpasang pada tone control sebelumnya. Nah, jadi Galaxy dulu baru tone control instalasinya yang pink, kemudian yang coklat tone control dulu baru Galaxy. Ini posisi off. Bagaimana dengan yang posisi on? Saya buka. Nah, ini posisi on Galaxy sebelum tone control hijau. Kemudian yang ini biru Galaxy setelah tone control pada posisi on. Ya. Ini yang off saya tutup dulu. Yang off berarti yang coklat dengan yang pink. Nah, sekarang kita lihat ini Galaxy on pemasangannya sebelum tone control. Grafiknya di bawahnya ini. Nah, kita lihat ini Galaxy on pemasangannya setelah tone control. Jadi mana? Ya, rekan-rekan silahkan pilih mau yang sebelum atau sesudah. Kalau posisi on sesudah tone control ini lebih tinggi, suaranya lebih kuat. Tetapi pada triple di sini high-nya turun. Nah, kalau sebelum tone control ya posisi on di sini lebih rendah, tetapi high-nya di sini mulai dari 4 kHz ya. Kalau kita lihat modeli 4,9 kHz ini naik
Ya, jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Tinggal kita mau memunculkan yang mana, high atau low yang akan kita tunjukkan. Ya, Mitra Audio, kita tinggal pasang mau yang mana. Kemudian IC. IC-nya saya ini pakai NE5532 tadi yang untuk sampel. Ini menggunakan NE5532. 455 4558 masih agak kasar suaranya. Oke, Mitra Audio, saya kira cukup. Salam audio dari Anton Mitraka.